Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nasibnya burung puter ini masih sama seperti yang dulu. Sudah 4 bulanan ini nggak ada yang bertelur. Nggak tahu permasalahannya apa ini. Mogok total pokoknya selama 4 bulanan ini nggak ada yang mengendok. Dan ini kalau emosi gitu burung puternya ini apa-apa dipancal nih. Ini tempat air minumnya sampai guling kayak gini. Mungkin ya karena telat, coba kita kasih makan dulu. Kasih jagung juga udah, kasih sentrat ayam itu juga udah. Dikasih sentrat lele, ini juga malah sering pakai sentrat lele seperti ini. Jagung ya sering. Waktu dulu itu masih hajar pakai jagung, sentrat ayam, sekarang ini pakai ini sentrat lele. Ini sentrat lele ini juga doyan ini, tapi masih sama nggak ada yang bertelur. Apa ya permasalahannya, kok nggak bisa ngendok ini? Dan ini burung puternya ini laris manis teman-teman. Kemarin tuh ada yang minta saudara saya, dan ini airnya juga habis. Coba kita isi dulu airnya. Ini sempat telat. Kemarin masih ada ini airnya. Ini airnya habis di tempatnya itu langsung dipancal sampai guling seperti tadi itu. Tuh doyan sama sentrat lele. Sentrat lele juga pernah sering, sentrat seperti ini. Sentrat ayam itu juga sudah. Jagung yang sudah diselep itu yang lembut juga udah itu. Tapi nggak tahu masih mogok sampai saat ini. Sudah 4 bulanan ini mogok. Di kandang belakang itu sampai itu. Sampai sudah bertelur, sampai angkem sekarang. Dan anaknya itu masih belum saya sapeh yang di kandang belakang. Nanti mau saya sapeh, saya pindah di sangkar aja, nggak saya jadiin satu sini, nanti ketularan malah nggak mau ngendok. Oke cukup. Oke cukup. Tuh kalau sama sentrat, dan ini kosong nggak ada telurnya. Tuh nggak ada telurnya, hanya ada teleknya aja itu. Telurnya nggak ada. Sudah hampir 4 bulanan kayaknya. Nah ini lagi kosong, nggak ada endoknya. Dan itu lagi di bebatuan itu juga ada tarangannya itu. Cuman ya kosong, nggak ada endoknya, nggak ada telurnya. Nah itu lagi, itu malah penuh tuh dengan telek. Mogok total teman-teman. 4 bulan nggak nanggung-nanggung. Tuh kalau makan sentrat seperti itu. Seneng banget kalau sama sentrat. Sentrat lele itu yang biasanya saya buat pakan ikan sama pakan burung kicau di belakang rumah itu. Saya pakai itu pakan buat burung puter juga doyan ternyata. Nggak ada yang ngendok teman-teman, gagal total ini pokoknya di kandang ini. Kalau di kandang belakang itu masih mending, masih mau ngendok. Gagal total pokoknya. Tapi saya selalu tabah pokoknya. Nggak ada yang ngendok. Ini bikin putus asa kalau nggak mau ngendok ini. Sudah 4 bulanan nggak nanggung-nanggung. Dan kemarin itu pas 3 hari lalu itu pas lebaran itu ada saudara main kesini itu minta teman-teman, minta burung puternya di waktu malam hari. Dan saya suruh ambil sendiri, saya pilih sendiri. Dan sekarang nggak tahu tinggal berapa pasang itu di dalam. Udah sebagian saya gratisin sama saudara-saudara. Kenapa enggak mau jikin misan? Mau ngomong gitu. Mogok ini.
kosong cawe kayaknya sing nuroni sore tok dengan anu bengi suci laris manis pokoknya. Hanya habis saya bagi-bagikan sama saudara, ini tinggal 4 pasang kayaknya. 4 pasang atau 5 pasang? 4 pasang kayaknya. Waktu itu banyak ini, sebagian ya diminta-minta itu, tapi enggak apa-apalah daripada kepenuhan di sini dan menanggung pakan terlalu banyak. Soalnya enggak ada yang berkembang biak di sini, dan nanti yang saya yang di kandang belakang itu saya sapih, nanti rencananya mau saya pindah di sini. Nah, ini kan kosong nih. Sudah saya persiapkan ini di sini, dan ini juga kosong yang disekat-sekat kemarin hari waktu saya pindah lagi di model koloni. Soalnya yang enggak ada hasil itu di model koloni, di model sekat-sekat seperti ini. Jadi ya saya jadiin satu lagi di model koloni. Tuh tinggal berapa itu? 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 pasang. Iya, tinggal 4 pasang. 4 pasang berarti tinggal 8. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting anggungannya itu tiap pagi tiap malam itu kan nggak kenal waktu sini, burung puter seperti ini. Kalau kalau gacor tuh malam-malam terkadang manggung gitu, rame pokoknya. Meskipun nggak mau ngentok, yang penting rame gacorannya itu, meskipun puter lokal nggak mau ngentok, tapi saya selalu semangat pokoknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, dan besok saya mau menyapih kandang burung putri yang ada di belakang. Waktunya untuk disapih besok, saya bikinin videonya. Dan sekian dulu video dari kami, dan terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.